Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Hana Ismail, dan anda sudah menyaksikan Ramadan Enterprise. Untuk episod kali ini, kita akan melihat bagaimana Jamu Mak Dara membina aplikasi majalah digital interaktif dan bagaimana aplikasi ini dapat membantu mereka yang memerlukan, terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini. Taman Melawati bagi menemani Tuan Said untuk membeli barangan keperluan bagi mereka yang memerlukan. Tetapi sebenarnya apakah kaitan aplikasi GMD Jamu Mak Dara ni dengan aktiviti CSR yang dijalankan? Okey, aktiviti GMD ataupun Jamu Mak Dara dalam apps kita panggil Jom Malaysian District. Okey. So Jom Malaysian District ni ini adalah salah satu segmen untuk kita membantu orang. So segmen tu kita panggil segmen CSR lah. Uh-huh. So dari situ sebab majalah ni dia lebih kepada mengajar dan juga membantu rakyat Malaysia. So ini adalah salah satu, hari ini kita akan membantu satu family, pasangan suami isteri, nenek dan atuk yang menjaga 4 orang cucunya di Sentul, di flat Sentul. Okey, sebelum kita nanti ke Sentul nanti untuk kita bertemu dengan mereka-mereka ini, mungkin cerita sikit pasal pembinaan aplikasi. Di mana datang idea untuk membina majalah digital ini seiring dengan peredaran zaman, kita tak lagi kadang-kadang jualan majalah secara fizikal tu mungkin kurang mendapat sambutan dah. Okey, sebab saya ni suka benda unik, benda lain daripada lain. Saya punya sikap saya lebih kepada membuka minda orang untuk jadi lebih unik atau kelainan. Kelainan ni sebab benda ni berlaku daripada tahun lepas. Sebab saya tengok banyak orang duk sibuk buat online magazine, dan saya buat research, saya dapat tahu yang printing sudah menurun. Tapi saya syukur alhamdulillah idea saya ni, saya dengan teknologi baru kita dapat muncul lagi satu lebih baik daripada online, itu kita panggil digital interaktif. Sebab kalau kita tengok digital interaktif ni, dia boleh berkomunikasi dengan pembaca. Kalau online dia direct, tapi kalau interaktif ni dia lebih kepada link sesama lah. So lebih memudahkan, dan ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita dekatkan dengan kita punya pembaca. Tapi Tuan Syed, bagaimana Tuan Syed melihat dia dengan pembinaan aplikasi Jamu Mak Dara ni dan juga Digital Interactive Magazine ini dapat membantu jualan produk Jamu Mak Dara? Sebab semua orang dah kenal dah Jamu Mak Dara punya produk kan, dan semua orang kenal siapa itu Jamu Mak Dara. Okey, majalah ni dia bukannya untuk Jamu Mak Dara saja. Ini adalah dia terbuka kepada semua. Maksudnya kita bukan fokus Jamu Mak Dara. Ini kita fokus kepada Jom Malaysian District, bahawasanya dia tak limited. Dia bukannya sekadar semua kisah Jamu Mak Dara tak. Dalam tu adalah kisah-kisah rakyat. Kisah-kisah macam mana kita nak educate, macam mana orang nak daripada segi penampilan, daripada segi fashion, daripada masakan, daripada segi pelancongan, kesihatan. So dekat dalam tu banyak segmen yang boleh membantu. Kalau Jamu Mak Dara ni cuma satu je daripada segi kesihatan lah. Tapi dekat dalam tu kita ada pecah. Kita ada banyak columnist yang akan membantu kita untuk nak membuka minda rakyat Malaysia macam mana nak menjaga kesihatan ke, atau pendapat ke, atau nak tengok orang-orang baru yang potensial dan sepatut kita angkat di waktu sekarang. Okey, tapi kan nak beralih daripada perniagaan fizikal Jamu Mak Dara, lepas tu nak beralih pula kepada publishing, bukan satu benda yang mudah. Sebab apakah kita perlukan kemahiran? Macam mana anda boleh dapatkan kekuatan untuk meneruskan perniagaan ini sebab mencabar sebenarnya? Dia adalah dua entiti yang berbeza. Online dan juga produk. Produk saya dah, sebab benda tu dah memang laris dan memang ramai orang dah tahu Jamu Mak Dara, dan memang kita ada pengguna kita sendiri. So ini adalah salah satu sektor lain yang untuk saya nak buka minda rakyat, bahawasanya sekarang ni kebanyakan orang berfikir kalau nak kaya buat produk. Tapi saya tidak, pendapat saya kalau orang nak buat generate duit, dia kena kreatif, dia kena unik. Contoh sekarang ni orang duk buat
projek macam apa damage lah, buat lawak kan, itu adalah salah satu keunikan. Unique selling point sebenarnya. Yes. Hmm. So itu adalah salah satu cara untuk kita nak mengalih ataupun nak mengajar orang bahawa sebenarnya tak semestinya buat produk boleh berjaya. Hmm. Tapi kerana kreativiti tu boleh buat kita berjaya. Kreativiti dan juga kita bina keunikan personaliti kita. Yes. Kita sell personaliti kita, kita betul, sell credibility kita. Kita tak naklah semua orang asyik buat benda yang sama je. Okay. Nanti at the end of the day semua orang duk makan barang sendiri. Okey, Tuan Syed, bagaimana mereka boleh mendapatkan aplikasi GMD ini? Okey, aplikasi GMD ini mudah. Kita cuma perlu type pergi dekat Google Play untuk Android, Jom Malaysian District, kalau iOS atau Apple, kita type Jom Malaysian District di App Store tu. So dia bawa aplikasi. Free ke berbayar? Free. Oh, okay. Kita free je. Ha, insya-Allah. Okey, bagaimana anda apa ni menjana keuntungan daripada aplikasi ini? Aplikasi ini kita berjaya daripada segi iklan. Sesiapa yang nak mempromote barang, kita apa alu-alukanlah dari situlah. Tapi pelanggan yang download adalah percuma. So tak payah risau. Download je. Dia tak makan space pun, tak berat pun. Setakat ini sambutan macam mana? Alhamdulillah, sekarang ini kita dah ada 10,000 pembaca download yang dah download, dan juga kita insya-Allah kita nak kerja keras lagi untuk sasaran? Nak sasaran at least 100 lah, 100,000 lah kan, jadi at least sedap sikit. So lagi satu, sebelum saya lupa, ini kalau salah satu segmen kita, katalah pembaca yang melihat yang rasa simpati nak membantu dia orang, dia orang boleh tolong direct terus bank in ke dalam akaun mereka. So kita tak perlu orang tengah. Sekarang ni benda lagi mudah, semua kat ujung jari je. Tak kisahlah you nak donate RM10 ke RM5 ke, it's up to them. Ikut pada apa yang diorang mampu. So tiada larangan, tiada limit. Menarik, sebab apa saya sukakan aplikasi yang sekarang orang memberikan perkongsian dan juga bersama-sama dapat kita membantu mereka yang memerlukan. Apa kata kita pergi ke Sentul, kita nak tengok mereka-mereka ini, dan saya tak sabar untuk sebenarnya berjumpa dengan keluarga ni. Okey, jom. Mari.